Halo pencinta sepak bola, kembali lagi di channel IP Football FC. Kali ini kami akan mengabarkan hasil klasemen dan jadwal Liga 1. Hasil DRI Liga 1 pekan ke-17 Senin tanggal 13 Desember tahun 2021. Persiraja Banda Aceh ditahan imbang PSM Makassar. Klasemen sementara hingga pekan ke-17 Senin tanggal 13 Desember tahun 2021. Bayangkara FC masih kokoh di puncak klasemen dengan 36 poin. Persib Bandung di posisi 2 dengan 34 poin. Arema FC ada di peringkat ketiga dengan 33 poin. Sementara itu di zona degradasi ada Persela Lamongan, Persipura Jayapura, dan Persiraja Banda Aceh. Top skor sementara, Firo Alvis, Dejan Spasojevic, dan Ezra Jari Yosep sama-sama mengoleksi 12 gol. Jadwal BRU Liga 1 pekan ke-17 Selasa tanggal 14 Desember tahun 2021. Madura United versus Borneo FC pukul 20.30 live di Indosiar. Jadwal Liga 1 pekan ke-18 Jumat tanggal 17 Desember tahun 2021. PSIS Semarang versus Persija Jakarta pukul 20.30 live di Indosiar. Jadwal BRI Liga 1 pekan ke-18 Sabtu tanggal 18 Desember tahun 2021. PSS Sleman versus Persiraja Banda Aceh pukul 15.15 live di Indosiar. Persipura Jayapura versus Persela Lamongan pukul 15.15 live di O Channel. Bali United versus Barito Putra pukul 18.15 live di Indosiar. Persib Bandung versus Persita Tangerang pukul 20.30 live di Indosiar. Terima kasih sudah menonton channel saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Biar channel ini terus berkembang.